Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta dan pemirsa halaqah tadabbur Al-Qur'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali memulai hari dengan baik, dimudahkan kita dalam menjemput peluang kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk terus memperbaiki dan selalu istiqomah. Amin Allahumma amin. Kita bersyukur bisa melanjutkan halaqah tadabbur kita yang ke-200. Insyaallah kita akan tadabburi surat At-Taubah ayat 80 sampai 86. Ada tema menarik di sini nanti adalah terkait dengan istighfar, terkait dengan doa dan menyolatkan orang munafik ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang perintah Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berjihad terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang ini sesungguhnya adalah introspeksi bagi diri kita sendiri, karena setiap pembicaraan kepada tentang orang munafik ini berarti adalah pembicaraan tentang diri kita. Maka pada kesempatan kali ini sebagai lanjutannya, kalau yang lalu Allah SWT menceritakan salah satu karakter yang terakhir yang kita tadabburi adalah orang munafik, yaitu mengolok-olok para relawan, orang-orang yang menyumbangkan sesuatu. Kadang diolok-olok karena sedikitnya, kadang diolok-olok karena peran yang tidak baik ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan tersebut. Pada kesempatan kali ini, orang-orang yang munafik tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan agar supaya kita tidak mendoakan atau menyolatkan mereka. Dan ini terkait khusus karena nanti perintah tidak menyolatkan ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad ya. Jadi nanti kita akan pelajari, jangan menyolati orang munafik. Tapi perintah itu diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan secara umum. Berarti memang nanti ada kesulitan kalau itu diberikan secara umum. Jangan engkau solati orang munafik. Nah, itu yang tahu orang munafik atau tidak kan Nabi Muhammad. Sementara kita tidak mengetahuinya. Jadi insya Allah nanti kita akan tadabburi sambil menunggu beberapa. Ya, sudah ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Jika di 79 mereka yang mengolok-olok orang yang bersedekah baik karena sedikitnya atau bersedekah dengan sesuatu yang dianggap sangat tidak berpengaruh ya, atau perannya ditiadakan, orang-orang seperti itu orang-orang yang menjengkelkan, membuat kita tidak nyaman dalam kerja sama, dalam kerja-kerja bareng kita dengan masyarakat secara sosial. Keberadaan orang-orang yang suka berkomentar seperti ini membuat kerja yang tadinya kita udah ikhlas jadi gak ikhlas. Nah, ini apa aja dalam kerja bakti, kalau Al-Fakir di sana sedang membangun musola, itu orang berperan macam-macam. Ada yang nyumbang besar,
ya ada yang dia nggak punya uang tapi tenaganya, ada yang macam-macam. Dengan berbagai macam sumbangan itu, tidak jarang orang-orang itu yang punya penyakit itu mengecilkan, dan komentarnya kadang membuat rusak bangunan yang tadi sudah dibangun dengan baik. Nah, yang menarik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat pemaaf, termasuk terhadap orang munafik ya. Nanti kita akan lihat bagaimana. Di ayat 80 ini Allah langsung menegaskan, istaghfir lahum, kamu minta ampun untuk mereka Muhammad, aula tastaghfir lahum, atau tidak minta ampun untuk mereka, sama aja. Jadi kamu doakan minta ampunan kepada Allah dengan tidak didoakan, sama aja. Maksudnya sama aja apa? In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum. Kalau engkau minta ampun untuk mereka 70 kali, maka Allah enggak akan mengampuni mereka. Oh, ini udah berat kelasnya ini. Jadi kalau Nabi Muhammad, sekelas Nabi Muhammad saja minta ampun untuk mereka 70 kali, enggak akan diampuni. Nah, pertama Al-Fakir ingin garis bawahi kata-kata 70 kali. 70 kali ini kata-kata yang tidak eksak. Dalam sebuah kaidah ulumul Quran, semua angka selain angka 1 dan angka pecahan di dalam Al-Quran itu memungkinkan untuk tidak eksak. Kalau udah angka pecahan dan angka 1 tidak mungkin ditakwil. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu satu. Oh, enggak ada satu dalam tiga dalam satu, satu dalam tiga, three in one, itu enggak ada. Tidak ada. Nah, satu ya satu. Ayat warisan, kalau begini dapat setengah, kalau begini dapat seperempat, dapat seperdelapan, sepertiga, enggak bisa ditaruh. Tapi kalau tujuh misal, memungkinkan. Sab'a samawat, tujuh lapis langit. 300 tahun, 309 tahun. Nah, ada penakwilannya itu. Mungkin lain waktu jika ada kesempatan, kalau udah pas sampai ayat ini kita akan tadabbur. Demikian juga 70 kali ini. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau 70 kali kita minta ampun untuk mereka, engkau minta ampun, bukan kita, ini Nabi Muhammad, enggak akan diampun. 70 itu ungkapan banyak. Sangat banyak. Dalam bahasa Arab lagi itu ada orang kalau udah terlalu sering bohong, itu ada ungkapan sittin kadzab, 60 kali dusta. Oh, dia siapa yang ngasih kabar kamu? Si fulan. Ah, fulan. Sittin kadzab. Dia udah 60 kali berdusta. Kalau kita pikir-pikir sempat-sempatnya ngitung ya. Enggak, itu ungkapan adalah ungkapan saking banyaknya berdusta. Padahal kalau dihitung mungkin enggak nyampe 60. Saking jengkelnya, dia mah sering berdusta. Sering itu bahasa kita. Kalau bahasa mereka adalah sitting. Ada ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak sesungguhnya, tetapi sudah menjadi lumrah. Beberapa waktu lalu ada orang terbunuh oleh tentara Amerika di, kemudian di Palestina disebut Syahid Fulan. Ada orang tersinggung loh, memang dia perbuatannya kan buruk, hanya sedikit perbuatan baik kok disebut asyahid. Nah, ungkapan asyahid di Palestina itu sama dengan ungkapan almarhum kita di sini. Almarhum itu kan artinya almarhum, Allah yarham, semoga Allah merahmatinya. Tapi yang disebut almarhum di Indonesia siapa? Mau sholat nggak sholat, baik nggak baik ya, kadang muslim kadang non muslim ya, disebutnya apa? Almarhum. Kenapa? Ini bukan jadi istilah fikih, tapi menjadi istilah bahasa. Jadi sama ini, jadi istilah bahasa. Kalau engkau minta ampunkan untuk mereka Muhammad 70 kali, enggak akan diampun. Masya Allah. 70 kali ini bukan ungkapan eksak, tapi ungkapan yang sangat banyak. Kenapa demikian? Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Karena mereka kafir. Kafir ini dalam artian sesungguhnya mereka memberikan Allah. Orang munafik kan sudah banyak ya kan, ini bulan-bulan ini kita diskusikan. Mereka, sifat mereka itu mengingkari sesungguhnya. Orang yang namanya beriman ya totalitas. Kita namanya percaya pada pasangan hidup kita ya percaya totalitas. Kalau kita meragukan pasangan kita pasti tersinggung. Kalau percaya, percaya. Istri kita percaya sama kita. Kita keluar pulang malam dan itu terjadi rutin.
Kalau percaya, kita juga tenang. Tapi kalau tidak dipercayai, yang tidak dipercaya akan tersinggung. Dan seterusnya dikiaskan pada hal-hal yang lain. Maka, karena mereka kafir terhadap Allah dan terhadap Rasulnya dengan perbuatan mereka, ya omongnya sih saya beriman, tapi faktanya tidak terjadi. Nah, ini yang pertama, Allah kasih ancaman itu. Dan ini ancaman tidak diberikan kepada orang lain, diberikan kepada Rasul yang tadi diperintah, sebelumnya diperintah, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Oh, disuruh memerangi orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, farihal mukhallafun, nanti sekalian di ayat yang ke-84 ya, larangan sholat nanti, biar sekali menjelaskan. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Bahagianya orang-orang yang terlambat, orang-orang yang ditinggal perang, orang-orang yang tidak diajak ya dalam kebaikan. Ada orang bahagia. Kita punya proyek kebaikan, ya. Kemudian orang lain dikasih beban, kemudian dilewati di satu rumah. Orang yang dilewatin satu rumah emang dia berharap untuk dilewati. Begitu dilewatin satu rumah itu bahagianya minta ampun, alhamdulillah saya nggak kena tagih. Itu ciri-ciri munafik juga. Kalau ada kebaikan, kita mampu berkontribusi, tapi kita tidak mau. Itu juga ciri kemunafikan. Nah, tapi ini nanti tidak semua jenisnya kemunafikan. Karena nanti di surat At-Taubah ini akan digambarkan tiga orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka dimasukkan ke gerbong orang munafik, padahal sesungguhnya mereka tidak. Nanti mereka bertaubat. Surat inilah dinamakan surat taubat karena taubatnya tiga orang ini. Dan hukumannya nanti luar biasa dahsyatnya mereka. Sampai diboikot ya, diembargo, tidak boleh diajak ngomong gitu. Sementara orang-orang munafik itu tidak dihukum, kenapa? Karena mereka tidak kena terjeratan hukum. Orang munafik itu adalah orang yang sulit dijerat hukum. Coba aja sekarang. Mungkin ya, mohon maaf. Kita mungkin bisa melihat ciri-ciri orang munafik di orang-orang tertentu. Tapi kalau sudah judulnya menjerat secara hukum, biasanya nggak dapat. Itu dari sejak zaman Rasul. Siapa yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal? Orang munafik, Abdullah bin Ubay. Tapi justru dia terbebas dari jeratan hukum karena dia tidak melanggar itu. Dan dia karena cuma mengatakan, kemarin kalian lihat enggak itu Aisyah pulang sama Sofwan bin Mu'attal berduaan aja, Aisyah naik kudanya Sofwan. Bisa gitu kenapa sih? Cuman gitu doang diviralkan. Nah, itu yang menjadi korban justru orang yang memviralkan dan korban hoax itu. Jadi yang kena hukum. Ya. Sementara orang munafik itu dia memang udah permainannya ya. Dia bisa memproduksi hoax dengan caranya, tapi dia justru terlepas dari jerat hukum. Nah ini mereka bahagia. Bahasa Al-Quran detil ya. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Mereka itu bahagia duduk-duduk santai. Padahal yang lain sedang kerja. Saya nggak ikut kerja, ngapain buat apa kerja? Dan mereka mengatakan setelah disebut di sini ya wakarihu, mereka nggak suka berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, fisabilillah. Dan mereka mengatakan ngapain panas-panas, karena ini menuju Tabuk ya. Tabuk itu 1000 km dari Madinah, ngapain panas-panas berjihad? Kita apa enak di sini sama anak istri ya, kita ngobrol santai sambil nonton dan bersanteria, ngapain berjihad kayak begitu-begitu. Kita dalam kehidupan kita pasti pernah dikomentari kayak begitu ya. Saya nggak mau ngasih contoh sendiri karena sensitif ya, ada lah pokoknya. Kita melakukan sesuatu, banyak orang melakukan sesuatu dikomentari begitu, ngapain susah-susah, apa nggak sayang duit, nggak sayang itu tenaganya, udah tua lagi, udah enak duduk aja sih. La tanfiru fil haq,
Tapi qul, katakan Muhammad pada orang yang seperti ini, naru jahannama asyaddu harra. Neraka jahannam itu lebih panas dari panasnya pada saat berjihad di hari itu. Lau kanu yafqahu. Seandainya mereka paham. Dan mereka nanti di neraka jahannam itu, ini ayat ke-82 itu kalau dipahami sedih sekali kita. Falyadhaku qalila walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka akan ketawa sedikit. Enggak ada ketawanya nyaris di sini. Falyabku katsira, banyak nangisnya mereka. Orang-orang di neraka itu kan kalau hidup kita nih ada orang yang nangisnya lebih banyak dari enggaknya. Kayaknya hampir enggak ada. Enggak ada dijumpai orang di dunia ini yang nangisnya lebih banyak dari ketawanya. Tapi nanti di neraka akan dijumpai orang nangis. Makanya itulah kenapa Al-Fakir selalu membalik salah satu kenikmatan penduduk surga itu nanti kalau udah di antara kenikmatannya banyak ya, fisik yang non-fisik. Nanti dia berziarah ke neraka. Dia akan terkaget-kaget melihat penduduk neraka itu nangis. Banyak nangisnya. Sampai terkaget-kaget dan menanyakan, kenapa kamu kesini, kenapa begini, kenapa begini. Karena ini luar biasa. Maka orang, kan ada hadisnya juga, Ainani la tamassuhan nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun batat fi sabilillah, mata yang begadang karena sabilillah, karena buat baik di jalan Allah. Wa ainun bakat khasyatan lillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Itu dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Tetapi mereka mengolok-olok begini, oh, nanti mata itu adalah mata yang disentuh oleh api neraka, yang kalau bahasa kita kering itu air matanya. Karena ini bahasanya cuma waliyabku kathiro, saking lamanya menangis kering. Kalau di dunia paling banter menangis sampai buta, dan itu hanya kasusnya kasus terjadi pada kisah Nabi Yakub alaihissalam. Itu pun menangisnya bukan apa-apa. Nanti insya Allah kita akan sampai pada kisah. Fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Kalau Allah mengembalikan kamu kepada mereka, artinya pasti dia sudah selesai, kerjaan sudah selesai ya. Mereka pasti nanti kalau ada proyek gituan lagi ya, kasih tahu saya ya. Kira-kira kita gimana kalau ada orang kayak gitu? Doa amat, kemarin aja enggak di. Iya kan? Wa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum. Kalau engkau kembali, dikembalikan oleh Allah, itu juga luar biasa. Redaksi Al-Qur'an detil. Dikembalikan. Karena yang bisa mengembalikan itu Allah. Kita ini kalau pergi jangan sombong. Kita ini bisa kembali atau tidak, belum tentu. Maka doa keluar rumah itu penting untuk kita baca. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca agak panjang doanya kan. Kalau naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dan seterusnya. Nanti ada doa bisa lebih panjang lagi. Minimal kenapa? Karena kita nanti agar di otak kita ini yang ngembaliin Allah. Nanti kita juga akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tempat kembali yang pasti. Kita sering antar orang naik keranda ada tulisannya innalillah, itu biar ingat nanti kendaraan yang akan kita naik itu pasti itu. Sekalipun berbeda agama, kendaraannya sama, beda judulnya, yang satu peti bagus, yang satu apa, tapi tetap akan melewati masa-masa seperti itu ya. Nah ini kalau nanti kamu dikembalikan oleh Allah kepada sebagian mereka, fasta'dhanuka lil khuruj, dan mereka nanti akan ngasih tahu, nanti kalau ada kasih tahu ya, kalau ada program gini nanti saya kurang apa ini, oh nanti kasih tahu aja kalau kurang AC ya nanti saya kasih. Ngomong doang, banyak nggak kira-kira orang kayak gitu, ada kan ya. Kita nggak boleh ngecap itu munafik, tapi ciri-cirinya mirip ya gitu ya.
Fakul, katakan kepada mereka, fakul lan takhruju ma'i abada. Kamu enggak akan, enggak diizinkan oleh Allah untuk keluar. Walan tuqatilu ma'i adwa, enggak akan kamu berperang melawan musuh bersamaku. Ini hukuman. Karena Nabi tahu orang-orang itu adalah orang-orang munafik. Kenapa? Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah. Kalian ini dari awal lebih suka duduk-duduk padahal mampu. Makanya mohon maaf, dalam semua jenis kegiatan, semua jenis kegiatan saya katakan, judulnya panitia mungkin ada 50, ada 70. Yang kerja berapa? Bagian 50 juga? Enggak, iya kan? 2-3 orang. Yang kerja mungkin separohnya, mungkin 60%, mungkin 70% ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang mungkin mereka tidak bekerja aja, oke. Tapi yang jadi masalah, tidak bekerja tapi ngerecoki. Emang agak sulit. Nanti mereka, kita sifatnya sama dengan yang di sini. Itu cobaan kita untuk tidak mengalamatkan sifat munafik itu kepada mereka. Ingat sekali lagi, sifat kemunafikan itu dialamatkan pertama kali di kita. Loh, kok saya merasa sifat ini ada di saya? Istighfar. Kita harus segera mengubah. Kalau tidak, terakumulasi nanti. Ingat sekali lagi, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita kalau membaca sifat-sifat kemunafikan itu jangan begini ke orang lain. Kok mirip si itu? Ini mirip si itu? Ini mirip si itu? Dia nggak sadar. Sebenarnya dia juga termasuk di situ. Kalau udah mulai mudah mengidentifikasi orang tentang kemunafikan, itu jangan-jangan dia kena munafik. Karena biasanya penyakit itu kalau dia ngerasa ya, dia nggak merasa, itu biasanya dia justru orang sakit. Alhamdulillah yang menarik ya. Karena kesukaan mereka duduk meninggalkan jihad dari sejak awal. Faq'udu ma'al khalifin, kata Rasulullah, diminta oleh Allah untuk mengatakan faq'udu, udah duduk aja, gak usah berjihad, ganggu mereka itu. Ya, kalau masih ingat bicaraan kita beberapa lalu, keberadaan mereka dalam peperangan justru akan mengganggu. Lebih baik orang kayak begini mah gak usah. Ya, kita mohon maaf, kita aja nih ya, kalau ada orang ingin memberi sumbangan, mohon maaf sekali lagi, tapi memberi sumbangannya itu kadang ribet. Harus difotoin, harus begini, harus begini, harus ada syarat ini, mengajukan itu, mengajukan ini, mengajukan itu. Itu kira-kira kita sebagai panitia. Ini terjadi al-fakir di panitia di sana pembangunan musola itu. Gak usah lah kayak gitu. Ngasihnya berapa juga belum tahu. Itu godaan juga kita untuk tidak menyepelekan. Ya, kita kalau selama mampu ya lakukan gitu. Tapi kecenderungan kita memang gak mau. Karena mengganggu keikhlasan kita. Maka sebenarnya kalau menghadapi hal-hal kondisi seperti itu ya, kalau kita mampu lakukan, kalau tidak kita skip saja, daripada nanti hati kita jadi sakit. Nah, tema utama yang ingin Al-Fakir sampaikan itu ada di 8485. Mudah-mudahan ada kesempatan, waktu terbatas, tapi mudah-mudahan kita bisa jelaskan. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Jangan engkau salati mereka, jangan engkau salati seseorang di antara mereka yang meninggal abadan, selama-lamanya enggak boleh. ولا تقم على قبره, ya, jangan engkau berdiri di atas kuburan mereka. Itu maksudnya ngantar sampai ke kubur. Gak boleh. Gak boleh nyolatin, gak boleh ngantar di kubur, gak boleh doakan. Kenapa? Innahum kafaru, diulang lagi kayak yang atas tadi ya. Jadi kan istighfar ya. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Karena mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Wah, ini seram. Al-Quran tidak mengatakan wala tusallu, tapi di sini dikatakan wala tusalli. Perintah ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam usul fikih ilmu Quran, kalau perintah diberikan kepada Rasul itu ada dua kemungkinan. Ini adalah liyakuna
ittiba'an li hadzal amr bagi umatnya, nanti supaya menjadi diikuti oleh umatnya. Yang kedua, ini memang khusus untuk Nabi. Nah, kita taunya dari mana? Dari qarinah nanti. Dan karena sifat kemunafikan yang disebut oleh Allah tadi semua itu bukan sifat-sifat zahir. Sifatnya batin. Hampir semuanya ada sih yang zahir. Karena itu tidak ada seorang pun yang mengetahui selain Rasulullah, si fulan munafik, si fulan tidak, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan tidak. Jadi hanya Rasul yang tahu. Dan Rasul hanya memberitahu satu orang saja di antara sahabatnya, yaitu sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Ini satu. Mengapa perintahnya wala tusalli? Berarti tidak boleh menyolati itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad. Jadi makanya mohon maaf tempo hari pas sedang rame-ramenya ya pemilu DKI ya, sampai ada musol pendukung si Anu tidak boleh disolatkan di sini, nggak boleh sholat di sini. Ya itu saya kira terlalu berlebihan. Nah, karena kita tidak tahu juga ada yang sampai meninggal nggak mau disolati di situ dengan menggunakan ayat ini. Nah itu tidak usah, tidak boleh, karena kita tidak tahu. Orang itu munafik atau bukan kita nggak tahu. Oh, tapi perilakunya, zahirnya mungkin, tapi kita nggak bisa menghukumi itu. Yang tahu itu hanya Rasul, Allah pasti Rasul yang tahu. Bahkan ketika Umar bin Khattab itu minta data-data itu, marah Hudzaifah. Dan terakhir dia bilang, udah kalau kamu nggak ngasih tahu, kasih tahu aja. Saya masuk situ kan. Itu saking luar biasanya Umar bin Khattab itu sampai merasa gitu. Saya ada nggak di situ? Ya, kalau kita mah insyaallah enggak ada. Tapi selevel Umar aja sampai khawatir. Nah, itu tadi berarti fikih tahu diri itu penting. Ini satu. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kapan ini ayat diturunkan? Justru ini diturunkan setelah Nabi Muhammad menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, satu-satunya orang munafik yang diketahui dalam sejarah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika sakaratul maut minta dipanggilkan Nabi Muhammad, datang dia. Ketika minta dipanggilkan, minta diselimuti pakai apa namanya, ridaknya itu, jubah bagian atasnya itu, sorbannya kalau bahasa kita, tapi yang gede. Minta diselimuti, sahabat pala sampai marah, semua nggak usah dituruti. Apakah kalian nggak kasih? Ini adalah kesempatan dia mendapatkan kasih saya yang terakhir kali, katanya. Karena setelah itu ditunggu neraka, diselimuti. Di sakaratul mautnya itu dimanjakan oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Setelah itu meninggal disolati oleh Rasul. Para sahabat itu sampai ada orang sebaik ini gitu. Bahkan sampai anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Abdullah juga, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, tolong perintahkan aku untuk bunuh ayah. Jangan kau perintahkan orang lain, takut aku gak kuat nanti. Kalau ada perintah dari Allah untuk membunuh orang munafik, perintahkan aku ya Rasulullah. Itu anaknya sampai begitu. Tapi kata Rasulullah sesama kepada anaknya, ya Abdullah, nanti apa kata dunia? Muhammad yaktulu sahibah. Muhammad membunuh sahabatnya. Ya karena kan dia sholat ya kan? Dia kelihatan, ya mungkin kalau bahasa kita sekarang, ke masjid, pakai peci, pakai sarung, datang dalam macam-macam, tapi komentaran itu selalu nyelekit gitu loh istilahnya. Ya, posisinya, sikapnya itu tidak membela. Nah, itu dilakukan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggalnya dikasihani, mendapatkan sentuhan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu turun. Dan setelah itu beliau tidak pernah menyolati orang munafik. Nah, dan siapa orang munafik yang tahu datanya selain Rasulullah SAW adalah Hudzaifah ibn Yaman. Maka nantinya para sahabat itu tahu si fulan itu munafik atau tidak setelah matinya. Dari mana? Dari Hudzaifah. Dia nyolatin enggak? Kalau dia enggak nyolatin, itu orang munafik. Atau kalau dia tidak berkirim takziah, mungkin lagi di luar kota ya. Dia enggak berkirim takziah setelah pulang dan sebagainya. Itu orang munafik. Nah, itu saja makanya ayat ini tidak boleh kita berlakukan secara hukum fikih, kalau menurut Al-Fakir nih, kepada orang lain. Karena sekarang kita tidak tahu si fulan munafik, si fulan munafik, gak tahu kita.
Karena kalau dihitung, atau dia kan komentarnya nggak bagus. Iya, kita nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang boleh mempraktekkan ini setelah ini. Memang nanti ada ikhtilaf secara fikih ya. Kadang ada orang yang udah ketahuan berbuat jahat, tidak pernah sholat dan sebagainya. Ada ijtihad fikhi. Alim fulani, seorang ulama, alim, dia nggak mau nyolati. Itu ijtihad fikihnya. Tapi menurut Al-Fakir, selama dia muslim, ya, muslim bersyahadat, dia berhak untuk kita, mayatnya untuk berhak untuk kita lakukan sebagaimana muslim yang lainnya. Ya. Jadi kita mandikan, kita sholati, dikuburkan di pekuburan umat Islam. Memang nanti ada perbedaan fikih dalam hal ini, tapi Al-Fakir cenderung mengambil bahwa selama seseorang itu bersyahadat dan dia muslim, maka kita perlakukan dia sebagaimana orang muslim. Ya. Wala tu'jibka amwaluhum wala wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Jangan sampai engkau silau, takjub dengan hartanya dan anak-anaknya. Orang munafik itu punya harta, punya anak, tapi enggak pernah difungsikan. Dia punya harta, tapi kalau untuk di jihad pelitnya minta ampun. Dia punya harta, kalau disuruh untuk berkontribusi, banyakkan alasannya daripada banyak judulnya daripada dia berkontribusi. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab mereka di dunia. Orang munafik itu kontan, biasanya ending hidupnya tidak bagus. Ada 1-2 saja yang mungkin tidak ketahuan. Kita agak sulit ya, dan mudah-mudahan mulut kita terlindungi untuk tidak mengatakan ini. Biasanya hati kecil kita bisa tahu ini orang munafik, ini bukan orang munafik. Tapi kita mencoba untuk ngerem itulah, jangan sampai keluar dari mulut kita. Ya, kalau kita ngira-ngira ya tahan-tahanlah, jangan sampai kita tahan kok si Anu gitu ya, si Anu tragis ya, kok ini hukuman dia dulu dulu mengomentari begini. Selalu Allah langsung kontan kasih itu. Itu pelajaran bagi kita, dan hati-hati mulut kita jangan sampai menjelekkan orang tersebut. Kalau dia masih hidup berarti masih punya peluang untuk bertaubat ya. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi sta'dzanaka ulul tauli minhum wa qalu dzarna nakum ma'al qa'imin. Ini kembali kepada ciri-ciri. Kalau diturunkan sebuah surat, disuruh mereka beriman, disuruh mereka berjihad bersama Rasul, Rasulullah Subhanahu wa taala, ista'dzanaka. Nah, ini minta izin. Jadi tabiat minta izin itu minta izin berjihad ya, berkontribusi. Mohon maaf saya enggak bisa, maaf saya enggak bisa. Itu kadang kalau Al-Fakir diminta itu antara dua itu. Ya kan, makin kita makin kemari makin tua, fisik juga enggak kayak dulu ya. Kalau diminta ngisi acara padahal sebenarnya ringan, sekarang ada kendaraan kemana-mana. Tapi kadang kalau memang enggak mampu ya, mohon maaf saya enggak mampu. Tapi jawaban mohon maaf saya enggak mampu itu kadang ada godaan. Saya kadang kalau karena begitu, berarti saya masuk ayat ini dong. Harusnya berjihad bisa dilakukan, tapi pilih-pilih. Tapi karena kalau memang kondisinya secara fisik agak berat, ya itu kejujuran itu yang tahu kan kita sama Allah. Kita menolak sesuatu, minta izin sesuatu untuk tidak ikut, alasannya itu kan kita sama Allah. Gak ada orang lain tahu. Kalau orang lain mengira kita ini kan, kita nggak perlu tersinggung, urusan kita sama Allah. Nah itu hal-hal kayak begini ini bukan untuk orang lain, untuk kita. Ketika diminta, ayo Ustaz kesini kontribusi, mohon maaf saya nggak bisa. Nah mohon maaf saya nggak bisa itu karena apa? Ista'dzanaka ulit tauli minhum wa qalu, ah ini dzarnanakum ma'al qa'idin. Udahlah saya mau santai-santai, saya mau nyantai dulu ya. Ah itu munafik. Jadi kalau kita ada panggilan jihad dan kita sudah saatnya kita santai. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan apa? Umat Islam itu pasti lelah. Dan kalau kita ingin tahu, semua manusia itu pasti capek. Kenapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seseorang tidak akan pernah beristirahat sampai kaki kanannya
sudah ada di surga. Itu kaki kanan. Kalau Umar bin Khattab, saya belum tenang kalau semua kaki saya belum di surga. Kalau Imam Ahmad enggak cukup kalau kaki kanan udah di surga, insya Allah enggak dipanggil lagi gitu. Kalau kaki kanan udah masuk itu, insya Allah enggak bakal malaikat keluar lagi gitu, enggak ada. Gitu. Nah, itu agak sedikit, kalau Umar bin Khattab sedikit ekstrim kan, duanya udah masuk, enggak akan tenang. Seandainya seluruh dunia masuk surga semua kecuali satu orang, saya khawatir satu orang itu saya. Itu ekstrimnya Umar bin Khattab. Menandakan apa? Kita ini memang istirahat kita memang jangan disalahpahami ya, jangan sampai kita forsir. Tapi kalau panggilan jihad kayak panggilan dokter, panggilan untuk mengurusi pasien, itu juga sama. Semua profesi kita, guru nggak ada yang gak lelah ngurusi muridnya. Ini murid zaman milenial sekarang susah. Orang tua, nggak ada orang tua yang gak lelah ngurusin anaknya sekarang, dari sejak kecilnya sampai dewasa. Karena anak-anak selalu punya, bukan masalah sebenarnya, tidak sama dengan yang kita inginkan sebenarnya, bukan masalah, tidak sama dengan yang kita inginkan. Sampai ke cucu. Ya, itu anak-anak dan cucu ya. Nah itu yang namanya disebut jihad zaman modern ini. Dari sejak memang ada jihad mengangkat senjata ya, itu gak usah dibicarakan, itu pasti ada. Tapi kita gak perlu nunggu untuk seperti itu. Jihad kita itu yang dikabarkan inilah realita. Memerangi kemunafikan yang ada di dalam diri kita, itu jihad yang luar biasa. Ya ayuhan nabi, jahidil kufar wal munafikin. Memerangi kemunafikan itu adalah jihad yang besar. Itu saja saya kira, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Ini masih akan nyambung ya. Fakir juga ingin memberitahu bahwa surat At-Taubah ini setengah lebih dari setengahnya berbicara tentang kemunafikan. Jadi kita mungkin bicara, ini surat Al-Munafikun ya surat? Bukan, ini surat At-Taubah. Kenapa? Karena di dalam surat At-Taubah ini Allah menginginkan orang yang paling buruk sekalipun punya peluang untuk bertaubat. Dan nanti ada tiga orang contohnya yang mereka sekilas dimasukkan ke dalam gerbong orang munafik, tapi ternyata tiga orang itu adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat mereka diterima. Tapi dari tiga itu satu nanti yang paling parah. Ya nanti insya Allah di ayat-ayat, ya mungkin 1-2 kali pertemuan yang akan datang nanti kita akan ceritakan mereka. Mereka ini sampai dihukum oleh Allah, tidak boleh ditegur oleh masyarakat Islam di situ. Salamnya gak boleh dijawab. Nanti 10 hari terakhir itu istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Oh itu berat sekali. Nanti insya Allah kalau sudah sampai kita akan untuk mengakhiri tema tentang kemunafikan, cerita mereka ini nanti cerita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat kemunafikan ini. Kita cukupkan, kita sambung insya Allah pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.